Sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa kita yakin dan kita cerak dalam hidup kita bahawa hidup dunia ni buat sementara saja. Lagu-lagu mana pun kita kena pindah pergi ke alam akhirat. Tak ada siapa yang tukar langit. Tak ada siapa dia yang hidup di dunia ni buat selama-lama. Hanya buat sementara saja. Kaya, miskin, super. Bijak, bodoh, super. Comel, huduh, super. Kecil, besar, tua, muda, super. Kita buat sementara ya. Hanya sekarang ini masih lagi Allah Ta'ala menikmati kita. Yang mana kita dapat nikmat lagi di hari ini. Sehari dua ni kita boleh hidup lagi dunia ni. Kita boleh bernafas lagi. Kita boleh berjalan ke situ, ke sini. Ke sana, kemari. Itu pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita. Lebih-lebih lagi kita hidup dalam kesihatan. Alhamdulillah, ya Allah. Membagi banyak nikmat-nikmat-Mu kepada kami semua di malam ini, ya Allah. Sehingga kami dapat hidup lagi berterusan, ya Allah. Tak dapat menemui-Mu lagi, ya Allah. Tapi jadilah kami ini, ya Allah, ahli syurga-Mu. Yang mana kami sanggup duduk di tengah padang malam ini untuk nak tausiahkan apa yang merayak, yang mencerita, ya Allah. Apa yang kamu pesan, yang kamu kata dalam Al-Quran-Mu, ya Allah. Hani ibu-ibu, dengan munasabah tahun baru Islam. Siapa pula? Siapa pula? Nak rakyat kata kita setahun-setahun ni sebentar saja. Sebagaimana Nabi rakyat dalam sebuah hadis. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Nah, tak silap. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi kata tak akan berlakunya kiamat. Tak akan berlakunya kiamat. Nabi kata malaikat masa menjadi sikap. Masa menjadi sepik. Masa menjadi tak lama. Nabi rakyat kata setahun berasa serupa dengan sebulan. Sebulan berasa serupa seminggu. Seminggu berasa serupa sehari. Sehari berasa serupa sejah. Sejah berasa serupa dengan orang kecih gesek. Pah! Cucu rokok peru. Cepat atau cepat melalu masa. Masa melalu begitu cepat sekali Nabi kata. Tak akan berlaku kiamat. Nabi kata sehingga masa ni menjadi sikap. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Tuhan Nabi dia cerita dalam hadis dia. Ha, sebab tu dah hari ni. Alhamdulillah. Yang mana masa pun sikap. Tapi kesempatan yang baik ni. Kita dapat mendengar, dapat belajar, dapat menyaksi dalam majlis agama Islam, dalam majlis agama, dalam majlis ilmi untuk sebagai menjadi bekalan di akhirat lagi akan datang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Tapi hamba dah tengok malam ni Fuad Jatan ni duduk ke mana weh? Tak ada ni. Tak ada dapen duduk mana ni? Bagali orang kota baru ni pon dia berlaku bagali. Dukung mana jatah tak ada depan ni. Gena duk selit-selit kok retino ni. Nah, mari duk depan ni. Nah, kaum bapak duk depan. Ya bapak-bapak ni ya jaga ibu. Ya kena benih bapak dengan ibu. Ni napa nak benih ibu dengan bapak ni? Ai, tak tahu. Nah. Ni hok jatah-jatah tu, hok laki tu mari duduk depan ni. Tu dah biar ibu duduk belakang tu. Tu baru kena. Ni geno duduk mana habis ni.
Nampak ada tak banyak orang tu duduk oleh belakang, oleh gelak tu. Tu ni nak, ni nak tu. Ah, nak mengaji kan nak bercuri. Ah tu. Nah, mari duduk depan ni. Tempat lapu cerah ni. Ah tu. Baik. Tuhan ada cerita di dalam Quran. Tuhan ada cerita dalam Quran selalu mengingati kita. Dalam surah At-Tahrim. Satu ayat dari surah At-Tahrim. Allah Ta'ala beri tegore kita. Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Supaya kita jaga, supaya kita sedar. Bahawa kita ni beringat-beringat. Satu hari kita akan berpindah ke alam barzakh. Satu hari kita akan berpindah ke alam akhirat. Akhir sekali alam akhirat, iaitu syurga ataupun neraka. Orang bernasib baik, dia terjun ke dalam syurga. Orang tak bernasib baik, dia terjun ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala ada cerita dalam surah At-Tahrim, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Tu bunyinya ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa arti dan maksud dia? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kamu, hei orang jatah, hei tuk-tuk lelaki, hei para-para suami, wa ahlikum nara, dan isteri anak pinak kamu, kamu jaga nara akan neraka. Tuhan dia beri ingat kita. Tuhan selalu beri peringatan kepada kita. Supaya kita sedar. Supaya kita khabar. Bahawa duduk depan kita ni ada neraka. Ada neraka. Maka neraka yang Allah Ta'ala duduk cedek ni. Bukan dia duduk cedek kita dah. Ia tak ada duk cedek kita. Kerana Tuhan dia buat neraka bukan duk cedek ke orang beriman dah. Dia royak dalam Quran siap-siap dah. Tapi walaupun begitu, Allah Ta'ala beri peringatan kepada fuak kita orang yang beriman. Bahawa neraka ni jaga-jaga, jaga-jaga. Walau aku tak ada sedia untuk mung kali. Tapi aku bimbang takut mung saat itu ralik-ralik-ralik ke terjung dalam neraka. Kerana benda yang melalaikan kita daripada akhirat banyak sekali. Perkara yang melalaikan kita dengan Allah banyak sekali. Ha, sebab tu Tuhan dia beri peringatan kepada kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala beri tegurat kita. Allah Ta'ala royak kita supaya kita sedar bersama di malam ni untuk nak jaga diri kita sebagai tok lelaki dan isteri-isteri kita dan anak-anak kita. Tu dimaksudkan ahlikum. Ahli keluarga kita. Ahli keluarga kamu. Maksudnya isteri dan anak-anak kita. Jadi kita reti daripada ayat ni, Allah Ta'ala ada pesan kita supaya kita jaga belaka. Kalau kecek mudah-mudah lah, kalau kita bercakap bertanding mudah-mudah, Tuhan suruh jaga sana itu tiga kelompok.
sekeluarga terdiri daripada suami, iaitu tok lelaki, tok lelaki. Yang keduanya isteri. Yang ketiganya anak-anak kita. Berarti Tuhan suruh kita jaga sekeluarga. Supaya kita jangan masuk neraka. Supaya kita masuk surga belaka. Tiga ni. Tu laki masuk surga, bini masuk surga, anak-anak masuk surga. Ning Tuhan anaknya maksud dia ni. Kerana apa? Kerana manusia hidup dunia ni macam-macam kelalaian. Buat biar orang tu lalai dengan Allah Ta'ala ni macam-macam. Kadang-kadang tu lelaki tak lalai tapi bini lalai. Kadang-kadang tu lelaki tak ada lalai tapi bini isteri tu lalai dengan Allah. Kadang-kadang isteri tak lalai, suami tak lalai, tapi anak tu lalai dengan Allah Subhanahu wa Taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, nak royak. Cuba kita tengok hari ni. Cuba kita tengok apa ni wakil hakikat sebenar ataupun sepat bincang. Lagu mana? Kita tengok dalam kampung kita, kawasan kita, kadang-kadang setengah orang tok laki rajin masjid. Tok laki ni gerak heret wasbah. Tak ada berhenti radu wak wasbah. Semuta lagi. Tak tabahu lagi. Ha, selimut lagi. Ikat pinggan lagi. Allah rajin sejik. Tidak. Ha, belum best apa ada sejik. Rajin, 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 rajin. Dialah rajinnya. Kita tengok bini dia duduk rumah lah, duduk kemah hanggup tepi tembok. Ha, tengok dulak ya dulak dulak. Tuhan kata jaga, jaga. Mu jangan kira mu soranglah molek. Jaga katilah bini mu tu nak masuk surga katik. Ha tu soalah gitulah, gitu gitu. Nak royak we pahal buat kita pada malam ni. Jadi jangan utamakan kita sorang molek. Tuhan kata qu anfusakum. Jagalah akan diri-diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Siapa dia ahli keluarga kita? Bini kita dan anak-anak kita. Tiga-tiga ni Tuhan suruh jaga belaka. Takut bahan neraka. Lama kita yang masuk masuk surga, bini terjung dalam neraka, anak terjung dalam neraka. Ha tu bimeh noyak tu. Neh. Ha sebab itulah Tuhan dia royak awal-awal lagi dah. Supaya kita pakat sedar belaka. Kata kita ni jaga molek, jaga molek. Kadang-kadang setengah orang tu bini atau lelaki ni molek. Molek, 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 molek. Ikut orang ngajar mana. Genda dua tu, selami tu. Rigi. Ha, tu rajin lah, rajin. Tapi tengok anak tino yang rumah lah. Ada genda demo. Ha, gitu tak? Anak tino dia duduk gendong demo. Tak tahu pergi ke mana. Nibung ke, hajai ke, tak tahu. Tiga hari kelik sekali mari hantar. Hantar pun tak ada hantar dapat rumah dah. Bucu-bucu rumah takut. Haa tu. Apa ni kita tak jaga anak kita. Kadang-kadang anak lelaki kita, anak jatah kita. Duduk gendong tino mana tak tahulah. Kadang-kadang buat kelik. We make dia tengok. Haa cuba tengok. Apa ni kita tak jaga habis. Sebab tu di ayat ni Tuhan suruh jaga belaka. Geno boleh Tuhan suruh jaga ni. Jaga benda neraka. Tuhan royak sepak neraka. Tuhan kata waquduhan nasu wal hijarah. Tuhan kata waquduhan nasu wal hijarah. Kerana kayu api neraka itu manusia dan batu-batu. Kerana kayu api neraka dia akan rasa bukan kayu di hari ini tak. Bukan kayu yang kita tengok dia muak trailer tak. Bukan dia tengok kayu dia muak kereta puang tu, dia muak panjang-panjang gitu. Bukan dia mahu gilip tolak lah neraka tak ni kayu ni. Ha, dia akan rasa kayu api neraka tu manusia dah dari kayu api. Behe bakar dia dalam neraka ni manusia sendiri dah.
Orang tu jadi kayu api neraka dia nyala lu 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 lu. Nuak geno lemak banyak. Kena hak bahasa perut katal tu ke Allah. Lemak ci. Cebu nyala. Cebu nyala. Oh, dia mata geno ni. Oh, jadi hak ni gemuk tak semayan kali hebuk. Ah, tu jadi kayu api neraka. Kayu api neraka noyak tu. Ingat molek, ingat molek. Hak ni kita bimbing ni. Ni Tuhan dah royak sepak neraka. Sebab tu dia suruh kita beringat, beringat, beringat. Neraka tak kena siapa. Tuhan tak kena siapa. Dia tak ada kena waris seorang hebat dalam dunia ni. Tu noyak tu. Lepas tu dia royak dah kata kayu api neraka ni manusia dan batu-batu. Batu mana? Hak dia mau duduk sebidu tu ke? Dok. Hak dia mau duduk bong batu tu. Hak duduk bidik kelek batu gerok-gerok-gerok tu. Dok. Batu hak orang kapir duduk sembah di hari ni. Batu yang orang kapir buat tokong-tokong berala-berala tu. Batu tu lah Tuhan akan bakit duduk dalam neraka esok. Duduk sekali dengan manusia. Dua ni lah kayu api neraka. Nyala tak kira lagi lah. Nyala, nyala, nyala. Duduk situ lah. Dia tak habis kayu api neraka tak habis. Duduk ci, ci, ci. Adulah, adulah, adulah. Nyala habis kotak kepala orang ni. Kotak kepala, kot telinga, kotak belakang, kot angin. Lu, tak mati dah. Adulah, adulah, adulah. Nyala blu, blu, blu. Kayu api hidup. Hantu dalam neraka esok. Tak ada kata duduk makan tu tuai mati dah. Tuai hidup. Tuhan ada azab dalam neraka esok. Tu noyak kayu api neraka. Kamu dia Tuhan royak pula. Penjaga neraka. Saling kayu api. Ning dia royak pula penjaga neraka. Alaiha malaikatun ghilazun sidad. Tuhan royak pula. Alaiha malaikatun ghilaz. Di dalam neraka ada penjaga-penjaga neraka. Siapa dia penjaga neraka? Malaikatun malaikat. Bukan manusia dok jadi panakngan Allah Taala. Bukan manusia menjadi pekerja Allah Taala. Malaikat jadi panakngan. Malaikat jadi cau nanti di dalam neraka esok. Han itu heroyak dah. Maka hendak jaga neraka tu hai kata kena malaikatun malaikat. Malaikat ni lagu mana weh hendak jaga neraka ni? Tu. Tu hai kata malaikatun ghilazun sidad. Apa ghilazun? Bekeng bekeng. Gare gare. Sidad gagah gagah. Tu noyak tu tu hai royak sia-sia dah sepak neraka. Siapa dia lawan lah. Siapa dia lawan hak mau royak ni tersusah semaya esok. Ikum lah nak duduk ke mana pun. Dia kata, eh, buat malaikat saya aku tak apa. Halah terah. Tu Tuhan royak siap dah. Dalam neraka ni Tuhan kata, malaikatun ghilazun sidad. Penjaga neraka ni malaikat yang bekeng-bekeng. Ghilazun bekeng, garah-garah. Allah, malaikat tak pernah senyum. Penjaga neraka tak pernah senyum kok redak. Kali tanya, hei, hei, suka sikit, suka sikit, suka sikit. Oh, bila nak suka? Masa catum. Mata merah menyala. Lagi pula, sidad gagah. Ha, tak usah sepak lah, buat itu nak muai buah kau pun. Tak usah duk jek lah, lutut lah, tak berasa. Mualing gapo, mupana gapo, mupana taekwondo, judo, muai pelang. Tak herah, tak ada berasa dah. Ni melekat lu jaga neraka. Ha tu. Tu hai royak pula. Perangai dia melekat lu jaga dalam neraka ni apa nama? La ya'sunallaha ma amarahum. Tu hai kata. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu hai kata. Ha tu.
la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka duk jaga dalam neraka. La ya'suna Allah. Dia tak deraka sama sekali dengan Allah. Mereka ni tak deraka dengan Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat apa hak Tuhan sang ke dia. Tuhan sang apa dia buat dah. Dia tak deraka kepada Allah Ta'ala. Dan Tuhan kata bakar, dia bakar. Dan Tuhan kata jijak, dia jijak. Hani mereka ada jaga neraka ibu-ibu ayah-ayah. Hani nak ayat kata kada eh. Yang Allah Ta'ala ada ayat kita. Sedangkan neraka tu tak ada cedek kita. Neraka ni tu tak ada cedek kau buat kita balen tak ada. Tak ada. Hadu bimai takut buat kita gelinyah nak masuk neraka. Ha tu. Dia kata dia tu lah. Oh, duk mahai benda tak molek, tak molek. Hati orang panggil orang gelinyah nak masuk neraka. Asal nak ayat tu Tuhan tak ada kedek tak. Asalnya. Kerana Tuhan ada ayat lah Kro'eh. Kita ada baca 30 juz eh. Bila Tuhan ada ayat neraka. Tuhan ada ayat neraka. Lain neraka ni azab. Lain neraka ni kau ada tepik. Lain neraka ni duduk bakar dengan api. Lain neraka tempat seso. Tuhan ada ayat lah Kro'eh. Lepas tu akhir ayat je kata-kata. U'iddat lil kafirin. Di akhir ayat ia ada ayat neraka tu. U'iddat lil kafirin. Tuhan kata, aku duk cedek kepada orang kafir. Ha tengok, ya cedek. Ya sedia. Ya duk cedek, ya duk sedia kepada orang kafir. Bukan duk sedia kita neraka. Bila Tuhan royak syurga, bila Tuhan royak keindahan syurga, bila Tuhan royak kecantikan syurga, bila Tuhan royak kemewahan syurga, dalam syurga ada anak bidadari, dalam syurga ada kebun-kebun buah-buahan, dalam syurga ada sungai-sungai mengalir, dalam syurga ada pakaian-pakaian yang indah-indah. Dalam syurga ada makanan yang mewah-mewah. Dalam syurga penuh dengan kecantikan dan kemewahan. Maka Tuhan akhir ayat dia kata, U'iddat lil muttaqin. Itu dalam akhir ayat. U'iddat lil muttaqin. Aku duk cedek kepada orang yang bertakwa. Syurga ni aku nak cedek kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang Islam. Aku tak cedek ke orang lain dah. Hani nak ayat kata syurga tu hewat kita. Neraka je tak nak cedek kita. Hidup bimai takut kita pergi nak cari. Tidak? Takut kita pergi nak cari neraka. Sebenar neraka tu hewat tak cedek kita dah. Supa boleh puasa tu lah. Ingat tak boleh puasa? Bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi dia cerita apa nama? Malam pertama setelah nampak anak bulan. Bila dah cular rata menteri istihar kata anak bulan nampak dah weh di Bukit Jahar. Esok bakal puasa belaka malam ni makan sahur. Allah Taala perintah kepada malaikat malam tu. Bila nampak anak bulan Tuhan perintah kepada malaikat. Tuhan kata kan, hei malaikat Ridwan. Tuhan perintah. Hei malaikat Ridwan. Membukalah pintu syurga seluah-luahnya. Itu malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Tuhan royak, Tuhan suruh. Malaikat Ridwan yang jaga syurga. Buka pintu syurga seluah-luahnya. Tuhan kata pula, hei malaikat Zabaniyah. Hei pakung-pakung gok. Mututuklah pintu neraka sekemah-kemahnya. Umat Islam tak ada nak masuk neraka sore habuk di bulan Ramadan. Hatu tiap jam malam. Hei malaikat Jibril. Turun kota baru me. Turun nibung. Igak berhabis, hatu-hatu mutamak berhabis.
Hani tiga kali bila siapa awal Ramadan. Setel-setel dibelenggu habis. Sufidati syayatin. Setel-setel ditamak dibelenggu-belenggu habis. Hatu nak ayat tu pintu neraka katuk. Pintu surga buka. Karena umat Muhammad tak ada nak masuk neraka dah, tak ada nak masuk neraka. Katuk kejak, katuk kejak. Tapi walaupun katuk di bulan Ramadan, ada juga orang yang duk buka pintu. Ha, duk kacang yang buka pintu. Eh. Dia mau kata rung ahan tu katuk leh dapat tapi buka leh belakang. Nampak orang tiga pak orang masuk keruk air. Bodoh start air. Gena we hubak abih dah pun. Hatu keadaan kita. Yang mana di bulan Ramadan? Nah, di bulan Ramadan. Tuhan suruh tutup pintu neraka. Tapi orang kita duk cari neraka. Tidak. Ha, hodun nampak anak bulan kalau kita. Hodun nampak anak bulan kalau kita tu has buak. Ha, buat tu nampak anak bulan dah, nampak anak bulan dah. Nampak beli akak dulu dah. Tengah hari pukul 11 beli dah akak. Dah buka puasa lah kita. Ah, akak nibu ni masuk ke pintu belakang. Ah, dia kaca kerabat pintu neraka. Orang katuk kemah dah pintu kerabat. Ha, bimbing lagu tu ni. Pasal tu, yang tak ada cedek neraka kita. Tapi tu amur rakyat tu, hak gelinyah-gelinyah tu. Hak dia cari lubang neraka tu. Ha, ni sebab tu tuhan rakyat kita awal-awal lagi pocik macik weh. Ha, tu. Pas hari-hari ni, di malam ni, munasabah kita menyambut satu Muharram. Apa ni? Sapa dah, sapa dah. Ha, sungtai pikau tong rak pimai. Tapi senyap, tak sempur dengan, tak sempur dengan neng mukara. Ah, neng mukara ni la ilaha illallah, tidur tak jenero. Dia bunyi peluk. Gerbong. Bong. Bong. Berah tu baik. Tak ada. Tu okey kita dah menyambut tahun baru kafe. Hak tu dah lapan neraka juga tu pun. Tahun baru Islamnya. Tengah hari haya tak ketok. No ya tu. Hari ni kita kena sambut dengan comel-comel sekali. Sebab tu di malam ni aku nak cerita gapo namo. Tetap perjuangan Rasulullah membawa Islam kepada kita. Hani nak ayat kata. Bagaimana perjuangan Rasulullah nak boleh hijrah? Nah, nak boleh hijrah nak ayat kata Rasulullah bawa Islam. Rasulullah bawa Al-Quran. Nabi kita 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Begitu dahsyat sekali. Begitu sulit sekali. Untuk nak mengatasi musyrikin-musyrikin Mekah. Kerana ketika tu Allah Ta'ala bakit Nabi kita, kita tahu belakang dah. Di tengah pusat-pusat kejahilan. Masuk orang Arab jahil, jahiliah. Apa jahiliah? Orang penuh dengan karuk-karuk maksiat-maksiat. Zolim-zolim-zolimi nak ya tu. Tu Nabi kita tu hebakit. Tapi Allah Ta'ala dah tolong Nabi kita dalam dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi kita akhir kali berjaya. Kalau kita tak nak jalan dah kalau kita. Kira orang kawasan Mekah ni semua tokong melaka. Dalam Mekah, sutir Mekah semua tokong melaka. Nabi dia klik Nabi kita. Anak Aminah, anak Abdullah. Allah. Kalau kita wasa lemah noyak ibu-ibu ayah-ayah. Tapi Rasulullah ni manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Taala pilih dia menjadi rasul. Penuh dengan jaga, penuh dengan jaga Allah Subhanahu wa taala kepada rasul kita. Sebab tu Nabi kita 13 tahun mula berdakwah. Mula umur dia 40 dia mula berdakwah. Mula Allah Taala letak dia jadi rasul. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita. Setelah Nabi kita klik daripada duk tapa di Gua Hira. Selama ni boleh Nabi kita duk tapa. Klik duk ulang lagi. Gi wa'ma ibadat.
Gita po di gua herok klik mari rumah Siti Khadijah. Gi klik, gi klik, gi klik. Nebula masa dia. Bo cukup nebula Nabi kita tengah-tengah dok klik daripada gua herok menuju ke rumah Siti Khadijah. Di situlah wahyu pertama turun ke Nabi kita. Wahyu pertama turun ke Nabi kita. Turun siapa dia? Turun ayat Iqra. Allah dahsyatlah Nabi kita terima Iqra mula-mula. Muka Nabi tak tahu lagi kata diri dia jadi rasul, jadi Nabi. Muka tak pernah dengar gapo lagi. Ha, tak pernah dengar gapo lagi. Tuhan tak ada royak luang na dak. Tuhan tak ada royak dulu dak kata nak letak jadi rasul, jadi Nabi. Tiba-tiba turun Jibril mari serkuk Nabi kita, serkuk dengan sayap dia. Gelegum. Serkuk dengan sayap dia besar-besar bocik. Oh. Dengan bukit dan nampak tu besar lagi. Malaikat Jibril sorang mari serkuk Nabi kita di padang pasir. Nabi tengah-tengah jalan nak klik menuju rumah Siti Khadijah. Dengar suara di telinga Nabi, Iqra. Nabi ketar, Nabi ketar, Nabi ketar. Tu Muhammad kalau mak sini bodoh secahlah. Tu noya atau tak tahu gapo. Takut. Iqra. Nabi kita jawab ini, ma ana biqariin. Aku tak pandai nak baca. Iqra. Ma ana biqariin. Ketar Nabi kita takut, takut, takut. Ibu gapo tak tahulah. Iqra. Tiga kali dia suruh Nabi kita baca. Nabi jawab kata, ma ana biqariin, aku tak pandai nak baca. Lalu yang keempat dia pun ulailah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu wahyu yang pertama sekat tu ya. Ha tu. Bo dia baca Nabi tu. Bo dia baca Nabi turun. Bo dia baca Nabi turun. Sudah. Dia start syuf. Dia akik sayak dia. Dia akik raik hilir. Cerah menerah. Nabi kita tengok hulu hilir siap. Wup. Hunggah selalu. Derah secara mana derah tu. Ha, tu nak ajak Nabi tu. Piup, 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 piup. Lari Nabi kita. Siapa di rumah Khadijah? Khadijah tanya pun tak jawab dah. Gogogogogogogogom. Berhenti dalam tempat tidur. Ambil kawai haparai-haparai. Tok tak kepala. Nusuk, nusuk, nusuk. Haa, kalau lu ni gak ambil lembek. Ambil ambil lembek, ambil tika, ambil gapur totol. Tok tak kepala. Yeah. Khadijah masuk, mari tanya. Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah gapo ya Rasulullah genuh hunggar derah sangat. Hei siapa dia nak kata mu, siapa dia nak buat menyakit timu ya Rasulullah. Ya Muhammad. Toke orang nak nyanyo kemu ya Muhammad. Mu ni orang molek, orang baik, suka tolong orang. Tak ada herak. Ha Khadijah kata ma bika ya Muhammad. Ma bika ya Muhammad. Apalah Muhammad geno Muhammad. Nabi kata kena zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimut aku, selimut aku, selimut aku. Nabi suruh selimut dia, dia takut, dia takut, dia takut. Demi Nabi kita sebentar-bentar. Tu noyak permulaan wahyu yang pertama. Nabi tak tahu ke mana lagi. Hani keadaan Nabi kita bawa Al-Quran, bawa risalah daripada Allah Ta'ala. Untuk nak menyampaikan kepada fuad kita di malam ini semua. Kalau tak begitu, tak kesungguhan daripada Rasulullah, kita sining tak akan rasa kecak nikmat Islam. Islam tak sampai di Kota Baru. Islam tak akan sampai sining di Kota Baru ni. Nak ayat tu. Ning Rasulullah mula-mula nak ayat pertama kali umur 40. Setelah Nabi nyata dah kata ning lah dia ni jadi Rasul. Ini merupakan wahyu pertama. Nabi kita pun berasa lega, berasa lega, berasa lega, berasa lega. Duh tak lama Jibril mari baca pula. Baca Quran pula. Ya ayyuhal mudassir kum fa anzir. Ha, tu.
Turun ayat tu, Nabi reti nak Tuhan suruh berdakwah. Suruh mengajakkan manusia ke agama Islam. Tapi di keliling-keliling tu kafir belaka. Semua kafir belaka, semua tokong belaka. Di keliling Baitillah. Di keliling Baitillah Allah ni kita duduk gitu. Dulu tokong-tokong belaka di situ tu. Tepat kena tawah Allah ni dulu tokong 360 ekor. Ya pecah-pecah, besar-besar batai nyur, besar-besar batai pisah. Tu jamin dulu tu. Habis lah ni tak ada dah. Tu nak ayat tu. Orang semua tokong belaka. Tuhan suruh berdakwah. Kum fa'anzir. Suruh bangun, suruh menakuti, suruh royak benda sebenar. Nabi kita pun mula royak, 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 royak. Masuk rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Nak boleh kata Islam banyak sampai hari ini. Susah. Nabi kita bawa Islam ni memang susah sekali. Sabi kita kena berasa, kena berasa saya, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita dengan Islam hari ini kena berasa saya sekali. Kerana bukan mudah Islam nak bersama kita. Nabi kita rebah bangun. Nabi kita ni rebah bangun. Bawa Islam. Hari ni kita nak minta wisaya ya ke Islam. Hari ni kita kena peluk Islam. Hari ni kita kena siung Islam. Hari ni kita kena dakak Islam. Hari ni kita kena percara Islam. Molek Islam. Noya tak ada dah Islam. Kita kena bahasa saya, kita dapat emas 10 dah. Di tangan kita ada satu permata intan belia. Yang mana orang lain tak ada milik dah. Kita sorang ya. Kita kena berasa muju, berasa gembira, berasa bahagia. Tak ada dah hidup dunia sampai akhirat. Ni Islam makcik-makcik. Kita tengok di hari ni, banyak orang kita tak sayang ke Islam. Berapa banyak orang tak sayang ke Islam. Kerja sampai tak semayah. Hatu nak ayat kata. Kerja sampai tak semayah, tak beribadat. Ibadat berada pun tak jaga. Kadang-kadang tak ada tahu makninah semaya. Bobak-bobak-bobak sudah. Hani ni nak kata. Kadang-kadang tak ada berhidup mengaji agama. Hani orang tak sayang Islam. Sebab tu hari ni Islam bersama kita. Islam yang duduk pada kita hari ni kita kena sayang sekali. Kerana orang lain tak boleh Islam. Kalau Mak Saleh boleh Islam, tak dia masuk surga dulu ada kita. Hari ni nak kata. Sebab tu kita Islam as-sadah ni alhamdulillah. Kena saya, kena saya, kena saya. Ha, kena saya. Jangan waktu selebele. Jangan waktu tak kari tak kari Islam. Islam kena gosok semua, kena sapu semua. Islam kena lak semua. Islam kena jadi sinar. Jangan dia jadi perkara-perkara Islam. Hani mochi-mochi no ya. Hari ni amo dia royak demo tak nampak lagi. Demo tak nampak. Bila demo pejam mata dulah kubur tu baru demo nampak cerak dah. Hak tulah orang kafir kata kena inna muqinun. Aku dah yakin dah ya Allah. Orang kafir bila dia mati esok tengok neraka dedak pe dia. Dia kata kena rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun. Tu tu ada ayat Al-Quran dalam surah Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Tu dalam surah Sajdah kita dah baca semua malam jemaah. Apa maksud Tuhan ada royak tu? Tuhan ada cerita orang kafir bila di dalam di akhirat esok. Di akhirat esok orang kafir bila dia tengok neraka dekat pe dia, dia iling kepala, pusing kepala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang kafir dia, dia pusing kepala. Dia iling kepala. Gena tu bila dia tengok neraka dekat pe dia.
Dia tengok neraka dia nyala lu. Lu. Lu dia nyala. Orang ada lecture kena. Tolong. Tolong tak sedar. Adalah. Adalah panas. Tak sedar. Aduh. Aduh. Pakai kapi dia terkena. Rabbana absorna wa sami'na. Hei Tuhan kami. Kami nampak dah. Nampak dah neraka dia dapat dia. Wasami'na. Dan kami dengar dah ya Allah. Kami dengar orang dia tepiklah neraka tu. Orang dia tepiklah neraka kami dengar dah. Farji'na na'mal solihah. Hattalah kami klik kota baru meh semula. Na'mal solihah. Kami nak buat amal soleh dah. Kami nak semayah dah. Kami nak puasa dah. Kami nak sedekah dah. Kami nak buat kebaikan dah. Tu kata-kata orang kafir di akhirat esok. Minta Tuhan nak wihata klik kampungnya semula. Ya susah. Akhir sekali ya tena. Inna muqinun. Kami dah yakin dah ya Allah. Baru cerak, baru yakin. Dutah dunia tak yakin lagi. Tak yakin lagi hari ni. Ha, sebab tu kita di hari ni. Yang ni kita tak yakin pada hari ni. Ni Al-Islam. Ni agama yang kita milik di hari ni. Kita kena bahasa saya. Kerana para-para sahabat dulu mengucap 25 syahadah belakang. Masa Rasulullah berdakwah di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi mengucap 25 syahadah belakang. Mu'allah belakang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka rasulullah. Itu sahabat-sahabat Nabi dulu. Abu Bakar mengucap 25 syahadah. Sayyidina Umar mengucap 25 syahadah. Sayyidina Uthman mengucap 25 syahadah. Abdul Rahman bin Auf mengucap 25 syahadah. Semua mengucap belaka masuk Islam belaka masa dulu. Kita Islam asal, Islam asal. Tak ada kena mengucap dah. Sekadar kita jaga semaya, jaga ibadat di hari ini. Syurga dah tunggu kita dah. Syurga dah tunggu kita dah. Sebab tu kena jaga 100% ibu-ibu ayah-ayah. Munasabah tahun baru Islam jagalah. Kita buatlah apa panggil tarang lain pula. Hak tahun baru ni kita buat tarang dah. Ada kadang-kadang kita hidup tak turut tarang. Eh, tak turut tarang, tak turut jadual kita. Hari ni kita buat tarang baru pula kerana PIMAI. Ha, PIMAI Islam. Hari ni, hari ni PIMAI Islam. Hari ni PIMAI Islam. Kita buat tarang baru pula. Dah buat tarang baru pula. Kenapa? Karena kita nak hidup pula setahun ni angin-angin harapan kita. Tapi tak tahu nak mati kena hidup. Tapi kita berasa gitulah. Maka kita aturkan jadual kita biar molek sekali. Dalam hidupan kita hari-hari. Dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Baik semaya. Baik puasa sunat. Semaya sunat. Berzikir. Baca Quran. Belajar agama. Letak molek. Letak molek. Letak molek. Khijau tu saya tak lari. Khijau tak ada apa. Mereka saya tidur malam. Khijau. Khijau tak ada apa. Tak ada apa. Tapi jagalah amal ibadat. Jagalah. Nak ayat kata, benda-benda yang Allah Ta'ala perintah kita. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala syariat kepada kita. Itu berarti kita ta'at kepada Allah Ta'ala. Kalau tak lagu tu kita, kohundu, kohundu, kohundu. Haa ni. Sebab apa ni? Amal pesan ni sebab apa? Kata kita nak perubahan baru pula di tahun baru Islam. Di tahun baru Islam... Kita perlu membarukan kehidupan kita. Untuk nak menuju ke ke akhirat lagi ke datang. Kita letak pula wisaitat kita. Kita letak wishan kita. Kita letak wawasan kita. Gapo nak bawa pergi kepada alam akhirat. Hani moci-moci noya tu. Sebab tu hari ni kita kena letak. Kena letak, kena letak. Gapo kita nak ada hari ni. Mana tempat tahun baru ni cudai kita? Mana tempat kemunduran kita baru ni? Kita saling kita ganti dengan
kegiatan yang lebih baik lagi. Ha, kecekam-kecekam sasana tu banyak lagi. Kerana benda ni nak menapunkan apa ni bekalai-bekalai kita nak pergi kepada alam akhirat lagi ke datang. Ha ni moci-moci no ya tu. Lebih-lebih lagi amo nak berpesan kepada folk kita hok samkan tisut. Hok samkan tisut. Nai sangkum kita di hari ni gapo moci-moci. Tahu tak? Adik-adik pelajar kita. Anak-anak muda kita. Hari ni besar sekali samkan tisut. Tak ada dah. Lebih pada gapo-gapo lagi. Dengan jaga kebun, jaga peta, jaga duye, hok ni lebih lagi. Apa ni? Muda-mudi kita nak buat lagu mana, nak pergi masuk dalam susun ni agama. Gena boleh hamba kata gitu. Hamba selalu kecek tentang benda ni. Kerana kita nak tengok perubahan baru di tempat kita petaning ni. Kita orang petaning nak tengok perubahan baru muda-mudi kita. Kita dah tengok dah lama dah kemunduran orang petaning kita noyak. Dulu taning nama serami Mekah. Di taning nama serami Mekah, gelar serami Mekah. Terkenal ulama-ulama Nusantara dulu taning noyak tu. Syekh Daud ke Syekh Ahmad noyak tu. Orang kenal dunia. Di Mekah orang kenal. Orang Arab orang kenal. Syekh Daud noyak tu, Al-Fatani noyak tu. Negeri taning terkenal dengan alim ulama. Hari ni tengok taning ni tak usah kata serami Mekah, dangam Mekah pun tak lekat dah. Hari ni noyak tu. Gena tu. Allah dahsyat. Hari ni kita tengoknya muda-mudi kita tak masuk sejik. Ni ambil rakyat dia mau tengok molek. Muda-mudi kita tak masuk sejik. Haa, tu noyak tu. Gena tu. Amo duk perhati tengok setahun demi setahun, setahun demi setahun. Ngorek dengan isu tak ada anak-anak kita duk ngaji di sekolah. Giduk semaya di mana fuak ni? Duk semaya di belakang rumah tepi pun pisah tu kena. Boleh tak pergi sejik, tak pergi balasah. Sedangkan sekolah agama belaga layak. Sekolah agama ni belaga layak, banyak lajak. Manakah anak-anak sekolah, anak-anak ngaji agama duduk mana tak masuk sejik? Kita sedar ke ibu-ibu ayah-ayah? Ha, tu. Jadi masjid dan surah ni untuk orang tua-tua ya. Orang berumur-umur saja. Orang ada keluarga saja. Tapi muda-mudi kita tak ada. Macam, weh, tengoklah pergi sejik ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Kosong, 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 kosong masjid. Ada-ada tu puak tua-tua saja. Puak tua lah. Seolah-olah kita tengok masjid ni berlagu sepatut dengan orang tua. Ya. Orang muda-muda tak berlagu, orang muda-muda ni. Hani nak jadi dah adab istiadab orang dah. Jadi puak muda tak ada ke masjid, ke surah, ke balasah. Ha tengok sendiri orang royak ni. Tahun baru Islam ni kita nak buat lain dah. Kita bakal susung lah anak-anak kita petuk pergi ngaji. Pergi apa ni, mayat sejik katik. Subuh ke, ngorik ke, isya ke. Cuba kita bakal hamba anak kita pergi mayat sejik katik. Ha ni. Cuba tengok hamba royak ni. Hamba royak ni. Pagi-pagi ni sebuah ustaz kapung. Sebuah-sebuah kapung tu apa? Tiga buah kereta. Tak ada. Tiga buah kereta tu baik sebuah-sebuah kapung. Taya dak pe bobo rapak pecongik. Muak anak sekolah pergi ngaji sekolah ikacun. Tu no ya tu. Sama ada ngaji di Haji Rung ko, ngaji di Nayu Bakok ko, ngaji di Naru di apa di Jala ko, ngaji di apa ni? Di Taning ko. Semua di Naru ko. Allah ramah, ramah, ramah. Setengah-setengah pelajar sekolah. Hak ni sekolah ni 2,000 pelajar. Rah. Supon ngak itik telur dah bunyi. Pokak, 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 pokak. Hak ni 800. Hak ni 2,005. Hak ni 3,004. Pelajar-pelajar agama. Duk di mana lah sejik tak ada. Hak ni nak ajar ni. Ni kita perlu berubah hari ni.
Hijrah kita nak jadi ada perubahan. Hijrah tahulah apa pasal dulu tu. Kita masuk sejik pula, masuk sejik pula. Ni anak-anak muda kita duduk mana? Cuba tanya, cuba tanya. Cuba tanya diri kita sendiri, anakku duduk mana dua beradik dia ngaji sekolah? Anakmu duduk mana? Semayang mana? Rung, eh? Anakmu tiga beradik dia ngaji haji rung. Duduk semayang mana? Leh anakmu berapa beradik? Pak beradik, duduk mana? Tak ada pergi balasah. Cuba tanya puak kita bakap kecek ke udah kopi. Cuba bicar tengok di masjid tu email tu kotik tu bila. Nak pisah geno dia morning we masuk masjid. Allah dahsyat sungguh. Dahsyat no ayat tu. Sedekah anak kita ngaji agama. Sekolah Arab. Ustaz tu baik luar negeri belaka. No ayat tu. Cuk dan beratik belaka. Mula dengan bismillah belaka. Tapi dalam belajar dalam sekolah tak ada. Wicar atas masjid tak ada. Wicar masjid tak ada. Tapi tak ada masuk sejik buat kita. Hani ngamuk nak royak sungguh ni. Kalau ada jari-jari tepat ada. Tapi dua orang budak dia ngaji sekolah. Dia mari sejik maya. Tiga orang tu ya. Oh kalau mari habis tiga buah kereta. Dia tubik pagi-pagi tu padat dah. Padat dah. Lima sah lah sejik. Ni enggak weh nak pergi penuh sah tu. Ha. Bila lepas ketiam sejik. Tu nak ayat kata. Patut ada-ada juga la ilaha illallah. Hak sakit lutut dah tak kerisi. Hak lelah. Hak lelah juga weh. Mari siapa agak demo komak agak tak ada nak menyawuk. Nak takbir lagi. Takbir mula-mula tak masuk lagi tak ada nafas. Allah. Nak ayat kata. Hak tu dari sejik. Oh dekat dengan setaruh nak mati. Duduk sepadar dengan mati. Itu nak ayat ibu-ibu ayah-ayah. Hari ini kita perlu hijrah. Hari ini kita nak hijrah ni. Bukan nak hijrah pindah rumah dah. Bukan kita nak hijrah pindah kampung, pindah bandar dah. Bukan nak ayat kata orang kota baru. Jual-jual lah kota baru dah. Kita hanjai pula. Kena weh hijrah. Bukan nak lagu tu. Berarti hijrah. Hijrah sikap kehidupan kita. Hijrah benda tak comel kepada comel. Tengok Rasulullah hijrah dulu lagu mana. Talih di Mekah, Nabi kita hijrah ke Madinah. Dia pergi tengok strategi yang lebih molek daripada Mekah lagi. Sebab tu tahun yang kelapa Nabi kita buka Mekah. Buk masuk Mekah. Nabi ikara Mekah. Nabi merdeka Mekah. Tu nak ayat kata Nabi kita. Comel ambil strategi untuk nak serai semula. Hundur selakah untuk nak terengir masuk semula. Tu nak ayat kata Nabi kita. Tapi kita berapa tahun dah hijrah tak ada pergi lagi. Hani bahasa belah juga anak Islam kita. Tanya seorang nak masuk syurga. Tanya dua nak masuk syurga. Tanya empat nak masuk syurga. Kalau kita temu neraka, ha bergocoh lah. Ha, tu nak ayat tak dengar neraka. Tapi ke arah syurga tu tak ada kita. Hari ni kita nak tu. Kita nak generasi baru ni generasi masjid. Generasi perjuangan masjid. Barulah apa ni tidak ada sifat munafik. Tidak ada sifat munafik di dalam hati anak-anak kita. Hani nak ya? Kalau tak gitu ibu-ibu tak ada jalan, tak ada jalan gitu. Tak ada jalan. Kalau semaya tak lekat, kalau semaya tak jemaah, kalau semaya tak ikut tata cara yang diajarkan oleh Islam tak ada jalan. Ha, tu nak ayat kata, nak ayat tu. Hani kita anak tani, nak ayat kata. Hari ni kita kena pertenah di mula-mula lagi. Mula-mula, pitu mula-mula kena cek tengok dah. Semaya mu cukup ke tak? Puasa mu cukup ke tak? Mudut laung-laung ketinggian Islam. Mudut laung-laung keagungan Islam. Tapi menggak jaga kedok Islam. Hari ini nak ayat tu. Sebab ni kita tak dapat kejayaan hakiki sungguh. Kita tak dapat kejayaan hakiki sungguh. Kerana kita tak ada siapa di kemoncok hakiki sungguh. Hani ibu-ibu ayah-ayah pemuda-pemuda Islam petani sekalian. Kita kena titik kesedaran penuh. Tahun hijrah Islam. Kita kena hijrah bersama untuk nak menuju kebaikan. Wawasan baru untuk nak bawa
umat Islam ke syurga. Sebab tu hari ni tak ada dah mula-mula. Titiknya semayah. Semayah berjemaah, semayah di masjid. Masjid pusat segala-gala di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, masjidlah pusat segala-gala. Tempat musyarak boleh masjid. Tempat semayah boleh masjid. Nabi nak pergi perang pun mari surak di masjid. Mari latik-latik siapa dia ketua di masjid. Masjid sebagai pusat pentadbiran Islam. Hari ini kita liar dengan masjid. Tak ada di masjid. Ha, tak ada di masjid. Pak kita nak buat gapo? Dek ugamo tak kemas sedekah lah. Selama tu orang panggil munafik. Selama tu tak boleh tidur dalam perut. Selama tu tak boleh harap. Makan saing, makan diri nak ayat tu. Hani ibu-ibu ayah-ayah banyak dah bukti kita. Padahal dah kita menyesal benda tu nak ayat kata. Padahal dah benda-benda yang lepas mama dah. Mari sama-sama kita cari jalan untuk menjayakan. Untuk menjayakan. Tahun hijrah Islam tak ada dah ibu-ibu. Ninglah ambo berseru kepada umat Islam petani naya tu. Hani kita nak sekali hak ni. Sebab tu tak ada dah hijrah ninglah kita nak hijrah ni. Tak agaklah ni. Pahala ni pula kita tengok ibu-ibu. Neh, kau bebas kita ni. Tikah teruk dah ngah 2 tahun 3 tahun dulu ni. Dulu ketung tu habis terik dah kita. Serabut perut dah, ketung saja tu keteruk dah kita. Pisah tak lekat dah di pohon. Tinggal pohon saja tanah tak ada. Petanya naik pukul 11 malam. Nyo naik pukul 12 malam noyak tu. Lah ni ganja pula. Tak tahu dah demo nak tubuh kita dah. Habislah training dek kuasa. Kata jaga muda-mudi kita hari ni dek kuasa. Tu imej tua mati nak cari tu imej baru ni payah dah. Ambo dah rasalah. Nak kena kaya habis dah. Dia mahu tutup email baru ni baca Fatihah Su'al Asri. Tak tahulah. Baca ayat lazim pun. Ma abatum wala antum wala ana abidum. Ma abatum wala antum wala ana abidum. Ma abatum wala antum wala ana abidum. Tak tahu nak su'al mana. Haa, dia rasa. Haa, nak ayat rum baru nak ayat tu. Ambo dah tengoklah. Tapi kata mati tu imej orang tua ni enggak tak tahulah rumah muda. Nak cari bahasa payah dah. Hodok ngaji sekolah tak ada, dah mari sejik. Hodok kelas 10, kelas 8, kelas 12 tak ada mari-mari. Dia mari hok sakit lutut tu lah. Pier rokok gak Allah 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 Allah. Kau mana so tahulah. Allah rokok hok mana tak tahulah. Ah Allah sakit lutut. Sami Allahu liman Allah 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 Allah. Sakit lucu rukau. Rung budak-budak tak ada gi dak. Ha nak ayat susah dah sikit lagi. Ha tu sikit lagi bakat kaya sialah. Learning ketung dak jual dak pesewing dak. Nak ayat tu, nak ayat tak ada gapo dah. Ha tu nak ayat bebas nak ayat tu. Pah kota bebas tepuk secara tu pah ni dah bebas kau tak nak kecehlah. Pakai rebu tepi jalan lah. Haa, buah air letting kat rebu kat situ. Nam katam. Cien kah. Beradik kereta. Mek minum segelah. Gim ni bum. Haa, dia mengata ada ni kota baru mek tu sebelah lik kiri. Situ ada semua-semua dia mengata. Kena? Air ketung. Kena? Ada orang boricah. Orang borikan. Hani nak ayak tu. Ibu-ibu ayah-ayah nak ayak tu. Haa, tu nak ayak tu. Kita learning seolah-olah kita nak klik kepada masa jahiliah dulu. Ni naya ibu-ibu. Kita nak kembali kepada masa jahiliah, masa silam dulu. Masa Rasulullah mula-mula berdakwah di Mekah. Masa mula-mula Allah Ta'ala letakkan Nabi kita berdakwah sebagai Rasul di Mekah dulu. Orang penuh dengan kejahilan. Orang mabuk belaka di masa tu. Orang minum arak belaka di masa tu. Dan orang penuh dengan perzinaan pada masa tu. Hari ni pun dimaki ibu-ibu ayah-ayah. Hari ni zina pun nak ayah atau banyak. Nak ayah kata la ilaha illallah. Hari ni orang zina tak nampak tengok. Hari ni kita tengok nampak juruh belaka.
Cina naik mutus orang regi. Tapi sebenar dah geletak satu tempat koci tekak siap dah. Jatuh duk tunggu dah dengan kereta cuming gelap. Naik tak kereta kita ada skor, tak ada atas kedai mak lelaki bini dah. Resort banyak hari ni. Cuma ayah kita main rong rang dah. Resort pula pun tepi-tepi carak. Sarah tu. Ha, cuma ayah tu. Allah banyaklah ibu-ibu hari ni ayah pergaulan bebas. Apa panggil? Pergaulan bebas ni hari ni natijah banyak sekali kita tengok. Hanya ayah. Sebuah masa jahiliah lah. Masa lahir, masa jahiliah duk lipoh duk banjir dengan perzinaan. Masa jahiliah orang tina tak ada harga. Muna bawa tina mana, muna zina ke mana, muna pergi mana, lah. Mopok tak ada ambil pada dah. Kerana bakal beci kepada orang tina belaka. Di makiyah di hari ni nak ayat tu. Hari ni banyak orang berzina macam-macam. Kau tua-tua tak tahu. Ha, orang muda-muda dia tahu. Hari ni nak ayat tu. Sebab apa boleh orang berzina banyak di hari ni? Kerana ada menatan ni. Ni menatan ni. Menatan ni lah orang berzina banyak ni. Bini orang turut tu lelaki orang. Tu lelaki orang turut bini orang ni. Anak-anak darah turut tahan bini. Menatan ni ni. Ha, hari ni nak ayat tahu ayat tu. Banyak mana hari ni anak-anak Melayu kita bujai dan darah. Jual tubuh dalam terosak. Tahu tak? Tahu tak kita ada hari ni nak ayat tu ibu-ibu? Habis dah lah anak Melayu kita. Oh, sampai lah kain jual. Habis dah dah lah. Bukan sekerak dah. Ramak kan jual sekerak dengan pisang je. Habis dah jual dah. Ni apa panggil hasilnya daripada pergaulan bebas. Berarti kita kembali kepada jahiliah semula. Ha, kembali kepada jahiliah semula. Kenalah dengan tak masuk sejik sana itu. Bila liar dengan masjid. Hak jatah kena ketagih. Hak jatah kena jasitik. Hak tina pakat berzina, pakat wasih demulah. Ikut mulah nak pergi, nak gapa, nak pergi mana, nak tidur berkali-kali, ikut mulah. Tu nak ayat hari ni habis hancur. Sebab tu kalau kita tak hijrah lagi hari ni, macam-macam tak ada dah. Tak ada dah hari ni. Bila lagi nak tunggu gapa lagi? Tunggu Malikil Maut marisah dah kita. Tunggu Malikil Maut marisah ya. Hanya amanah ayat hakikat sebenarnya yang kita perlu sekali. Kita cari keperbuahan dalam hijrah. Puak tutup kena mikir dah hari ni. Tok ime, tok khotik, tok bila kanak-kanak makan, tok nebel, pucuai, ceroboh, poroso, tok kemenih, nayuk oboto. Semua tu kena radum kamlang di dalam kapung masing-masing. Untuk proseskan muda-mudi di hari ini. Untuk bawa kepada masjid. Bawa ke jalan Allah. Kata gitu habis hancur lagi ke datang. Tak banyak tahu nanti tengoklah. Kalau ganjo halal ni tak banyak tahu nanti tengok mepeh bih lah. Sekali lagi tak bawa dah terbakar bawa ganjo. Gati terbakar tu ganjo kering. Tu khotik kata tu bilah muda kan. Aku tu lupa orang kaya ni. Mung aku tu semua. Oh aku dah ni parak dengan mung. Perau. Isak. Tu bilah isak belum nak bear. Kata dia kata, hey, nak masuk waktu dah ni. Tak apa, ha? Teh dua putung. Boy kata masuk dah, weh. Lalu dah. Hayalah solat. Baik pelotok dia. Tak ada mula dengan Allah Akbar dah. Dia kata, okay, no baik mana? Aku tak dengar ke awal-awal dia. Kau fikir apa? Kau mula-mula dah hidup tu ke hayalah solat dah. Dah, tu bila teh dua putung dah ganjuk. Haa. Tu khatik baca ketembuh. La ilaha illallah. Dumahin ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidan jemaat yang dihormati sekalian. Ittaqullah. Oleh belakang kelip kat dah. Eh, nasuk biar mana ketembuh ni eh? Dia kata, weh, sini lagu ni ke?
orang lalu jalan semaya jemaah. Sini lagu ni macam ketubah. Hau kena hari ni ni. Dia mau kata dua putung tak ni belum naik ketubah. Tu rotik haya. Haning nak ayat sikit lagi ni. Tak ada. Di masa Nabi dulu nak turun ayat Arak lagu ni dah ni. Nak turun ayat Arak. Mula-mula Islam tak ada haram lagi Arak. Duk di Mekah tak ada haram lagi. Duk di Madinah permulaan tak ada haram lagi. Akhir-akhir baru haram Arak. Geno baru haram tu. Kerana tu imej baca ayat tak betul. Tu tu. Boleh haram Arak. Ayat Arak turun selalu dah. Bila sahabat pergi royak ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami semaya saat ni ya Rasulullah tu imej baca tak betul. Dia baca apa? Kuliah. Dia baca ayat kuliah tu imej. Saya kata, La a'budu ma ta'budun. Aku tak semah, hak munduk semah. Tu imej pergi baca gini. A'budu ma ta'budun. Aku semah, hak munduk semah. Tokum. Gegel di belakang ada makmum tak kaya. Gegel lepas ada tu pergi mengadu pada Nabi kita. Ya Rasulullah. Sobat semaya saat ni baca ayat kuliah tak betul ya Rasulullah. Lalu itulah Dusta Jibril mari jalan nyok 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 nyok. Baca ayat Arak lah dah. Haa. Harai Arak. Ambil di hari tu sampai ke hari ni. Harai. 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 Hani nak ayat kata. Gana tu? Tu ime kaya. Dimakialah kita di hari ni. Sebab tu kita kena cari. Kita kena cari jalan untuk nak mengatasi benda ni. Kita kena cari jalan keluar. Kena cari jalan keluar kita. Kata lagu tu nyanyolah muda-mudi kita, ibu-ibu nak ya kata. Hari ni ni perlu hijrah ni. Ni hijrah yang kita nak di hari ni ni. Hijrah yang paling rengduan sekali. Segera sekali, express. Ialah ubahkan sikap muda-mudi kita ke masjid. Supaya demo ni masuk masjid. Kalau tu email tak ada, demo ni ganti. Tu khotik tak ada, demo ni ganti. Tu bila tak ada, demo ni ganti. Kalau kita tak ajar lagi, tak training lagi. Anak-anak muda kita untuk nak gantikan. Tu email, tu email, tu khotik. Tutup dalam kampung, tak ada masa dah kita. Sebab tu hari ni, anak-anak kita dalam kampung, wigis maya sejik belakang. Moneng, mosong, mosam, siapa mohuk. Tak kira arak kelah berapa, wigis maya sejik belakang. Hak pandai bear, kita wig bear. Hak pandai sorok sedak, baca kroes, buk sedak, wig jadi tu imeh. Hak baca ketubah sedak, kelah 12, wig baca ketubah. Ajar anak cucu kita di hari ni, tengok bakar-bakar. Bakal-bakal anak kita jadi pemimpin lagi ke datang. Baru kita tahu. Hari ni anak kita dengar di kelas 10. Kelas 12. Kelas 8. Tak tahu boleh gapo. Karena tak ada pergi sedang di masjid dah. Tak ada pergi masjid dah ngaji agama. Hari ni nak jat. Haa. Dia pergi sedang tahu lah dah. Haa. Dia wayak ni. Ni Tok Imeh. Dia ni sedak ni. Di sekolah dia. Di Tok Imeh ni. Oh sawah sedak ni Tok Imeh ni. Dia ni bear Tok Imeh ni. Dia ni bear baru ni badu lah sekolah. Boleh nombor satu dia ni. Kita tahu anak-anak cucu kita berlaku lah kampung. Boleh kita suruh bear di masjid kita. Baru dengar suara-suara baru. Baru dengar suara-suara anak kita cermelang. Ni dah. Hayalah salat. Dia mahu itu bila tu kita. Dia mahu kata, Allah aku rasa nak mutah lah. Dengar tu bila bel aku rasa mari rak, rak, rak. Sepuluh mabuk kereta dia. Oh, darah tu kaki. Dia mahu itu. Hayalah salat. Potensi radio jauh. Bunyi atik, tak atik, bunyi atik, tak atik. Buat anak-anak kita lah pula. Tamnong hok molek-molek lah ni. Bay Mekah pun sedap. Bay Madinah pun sedap. Bay Nari Kuwait pun sedap. Bay Nari Kota pun sedap. Tu nak ajak kata di hari ni. Orang tahu lama dah tu. Haa. Tu nak ajak. Suka-suka tu baca ketubah. Anak-anak kita kelas 10, kelas 12. Sedap-sedap baca ketubah. Training dia ni.
Fuk demoni baca ketubah macam tu. Ha guna-guna bahasa sedap. Ni dia mai itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama takwa. Takut ke Tuhan. Loh, lek belakang duk jenerol. Ya klik, ya klik lepak agak letih. Nak makan nasi, dia mau komak dah. Tu khotik dia baca. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takutnya. Kau duduk. Kau tia tu nampak duk. Patah sekok dah. Khabar-khabar dia mau tepuk. Sudah bang. Allahu Akbar. Pakai semaya yang tak ada air semaya tu. Tak ada ambil air semaya dah. Jenis rosak balik dah. Mengigar 4 kali dah. Ayat tu tak ada. Patenah tak ada. Hanin kita di hari ni. Ayat tu sebab tu hari ni ibu-ibu ayah. Nah, ibu bapa kita semua di hari ni lah kapung. Sama-sama bertanggungjawab. Tak ada nak cari jalan. Siapa dia nak bela nasib kita? Siapa dia nak perubahan kita hari ni? Gapa nama? Benda ni bukan mustahil. Benda ni bukan payah. Mudah ya. Tapi kita buat sungguh dalam kampung kita. Cuba tu email tu khotik tu bila daftar perhabis budak-budak dalam kampung kita. Mu anak dia ni berapa beradik? Ha dengan di mana? Sekolah mana? Dia kelas berapa dah? Buat wah. Senala perhabis. Lepas tu buat bubur kacang beli sepuyuk usah. Panggil fuak ni peracung. Hadu mulai kereta pagi-pagi buat 3-4 buah tu baik kita ngaji tu. Tu email royak tu, tu nebel royak tu khotik royak kecek dak pada mu. Adik-adik semua, tuan Imin nak oyak dia. Bila klik mari rumah dah, lepter. Demo sudah main sepak, main bola. Demo mandi segera-segera. Demo mari semaya di masjid belakang. Tuan Imin nak minta, demo di masjid belakang. Haa, nak minta hari ni ke apa? Ngorik dengan isu je. Hal lain biarlah demo duduk di sekolah. Zuhur demo duduk di sekolah. Asar demo di sekolah. Subuh demo tak bangun kerana sejuk. Teroyak dah. Kita naknya ngorik dengan isu je. Boleh deh adik-adik deh. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu naik baik kecil pula. Tu menik kecil pula. InsyaAllah. Sejik kita akan penuh dengan muda-muda. Allah. Kita tak buat. Kita fikir kita yang masuk syurga. Anak kita yang celeret. Tak nak temu sejik. Tak nak temu balasah. Tapi yang nak heret tu eh. Tu yang kata. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu kita nak tu. Tuhan suruh jaga diri kita dan anak bini kita. Bini kita, anak kita. Ha tu nak ya. Situ baru takut dengan hijrah. Situ baru seiman dengan hijrah. Situlah baru jadi. Apa lagi sejaling dengan hijrah. Ya, tu. Baru kita berjaya, baru kita berjaya. Ya orang Islam kita ni kena kembali kepada agama baru berjaya. Tersedar royaklah gapa nama pun. Kalau orang tak kembali kepada agama, orang ni tak satu hati dia. Orang ni tak tegak dalam pendirian dia. Orang ni tak yakin kata dia ni memang betul-betul tuling kerana Allah. Kalau tak kembali kepada agama. Bila puak kita bakal kembali kepada agama, baru kita boleh cahaya hati. Baru kita tidur dalam perut boleh. Baru kita boleh harap ke dia. Kalau kita ada anak tino harap dia, boleh harap we dia ni. Kerana ia orang agama. Kalau tak kembali kepada agama, saudara-saudaralah. Kerana agama yang menyatukan hati kita. Agama lah yang menyatukan pendirian kita. Bila kata kerana lillahi ta'ala, maka semua akan kata lillahi ta'ala belaka. Sebab itulah apa ni? Apa ni? Bersatu ni penting sekali. Bersatu ni penting sekali. Maka tak boleh bersatu melainkan bihablillah. Dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kalau tak ada dengan hablillah, saudara-saudaralah. Saudara-saudaralah. Kerana titik tidak jaya. Titik kepasalan. Titik gagal dalam hidup ialah tak hati tak sejoin.
Hati tak sekali nak ayat kata sining dah titik gagal. Buatlah gapo gagal belaka tak jaya mai samrit. Hani ibu-ibu nak ayat tak ada dah. Sebab tu tahun hijrah Islam. Hijrah ni lah membawa kita berjaya dalam perjalanan kita ikut kita nak buat gapo. Ha, mimpi dan impian kita akan terjadi, akan berjaya dalam ayat itu. Baik dunia juga akhirat. Hani ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada di malam ni. Ha, ni apa panggil yang penting sekali kita duduk. Ha, kita duduk apa ni? Ha, kita duduk di di apa ni? Ha, kita duduk di dalam dunia ni. Karena kejayaan duduk sini macam-macam dalam ayat itu. Karena kita di hari ni tengoknya tak ada. Hari ni kita duduk fikir ummah. Hari ni kita duduk fikir ummah hari ni. Kita nak buat lagu mana ummah kita ni. Hak bakat liar dengan masjid ni. Hak liar daripada agama nak buat lagu mana. Karena tempat belajar ni banyak. Mau kita mahawut syalai pun ada Islam. Sekolah agama Islam banyak. Ponok banyak. Tahfiz banyak. Tapi masih kurang ke masjid. Masih kurang di masjid. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Masih di akutullah. Ya. Tahun demi tahun. Sebab tu ni no, ayat tu tak ada di jalan lain. Amba bodoh lahung sini kan ni. No, ayat tu. Gagal setiap tahun yang kita nak bawa. Umat kita menuju ke masjid. No, ayat tu. Siapa dia nak bakit benda ni no, ayat tu nak buat. Hani nak ayat. Nah. Pas pegawai bebas. Kau kuat. Kau kuat. Kau kuat. Kau boleh bebas. Kerana apa? Kerana macam-macam. Kerana hari ni media-media ni. Ni benda ni banyak. Duk kusnawi kita ni. Jadi kau bebas. Kau bebas. Kau bebas. Talih nak kata ibu bapa. Talih nak nasihat ke anak. Anak berasa tengok ibu dia ni seorang. Seorang mundur. Seorang tak maju. Bila ibu dia mengepek, maka dia lawan mulut lah. Anak dia hari ni nak ayat kata. Ha tu. Anak berasa kata dia lebih maju pada ibu dia, pada ayah dia. Ayat hari ni banyak macam-macam. Lepas tu bari jabat lah pula, hak jatah pula dengan ketagih. Dengan jasiptik. Lawan ibu, lawan ibu, lawan ibu. Ha, siapa semelih mek. Anak siapa semelih ibu ada biasa dengar kita masa hidup dulu. Masa umur budak-budak tak biasa dengar. Masa umur tu puluh-puluh eh. 15, 13, 17, siapa ke 20, 20 lebih. Tak biasa dengar anak semelih, emak tak ada. Tapi learning dah nyata semelih. Berapa orang dah semelih. Hak kita tahu tu baik berita. Kau tak tubik berita. Kau anak tak apa-apa. Kau anak tak pamit. Kau anak sepak cik dia. Allahu Akbar. Banyak. Banyak. Siapa cik ngamik lari ke anak. Asalnya anak ni mik duk riba. Cik duk bawa. Tapi bawa besar. Allah dia cakap pada cik dia lagi. Hambat cik dia. Tu nak ayat anak tak kena ibu bapa. Tu nak ayat tu. Tak kena ibu bapa. Semelih mek. Tak kecik. Di rumah hamba 14 jarum sini cik dia ni. Anak selung teh dengan kapok. Tu nak ayat tu. 14 jarum ni. Dekat dengan kening ni. Lah ni cik dia lari. Gidup matang diterang. Tu nak ayat. Anak dua beradik. Hak kakak bawa kapok. Hak adik bawa pisah. Bawa golok. Mek yang terkena, babo. Amo malam-malam tidur tak jenera, babo. Jarah nak jenera, babo. Dekat-dekat nak cerah, lah terlelak-terlelak sikit-sikit kata. Takut anak semelih. Tu ibu dia royak. Seorang ibu duk cerita kat Ambo nak ayak. Teriak menangis. Teriak dia. Nasib kata, air susu dia. Tak berutuk. Perak anak, siapa nak semelih, mok. Ni nak ayat tu. Tepi rumah hamba. Hari tu hak jatah tapak cik dia tiga butir telinga rubah catak. Tu nak ayat anak jatah. Wairun. Tapak cik dia rubah. Siapa pergi pesak mau bomo pergi dari seminggu lebih.
Cuna ayat tu, bunuh anak telinga. Berapa belah kali katok dah. Berapa belah kali capah dah cik dia. Tu cik dia ayat ke hamba sendiri. Cuna ayat tu, hari ni nak ayat tu. Sabik kalau kita tak helak gi masuk, tak masuk sejik ke habislah. Anak kita klik ngaji nak ayat tu, duduk saja. Situlah peluai penyakit-penyakit, wairas-wairas. Nak ayat tu, dia setok gi lalu dah anak kita duduk sejik. Hak tu duduk ngaji dan haik mosi habis. Tak ngaji. Hak tu lele nesok kelas utai dah. Mahuk dah. Cuk. Kena? Turut buat kaya habis. Kerana apa? Wairah duduk keliling rumah kita. Kangok-kangok. Lele duduk nak tina sambar nak ambil. Nak sambar ambil, nak sambar ambil. Tengok luar pihak mana dia curi propel dah. Hani nak ayat tu. Lepas kita lepas, lepas, lepas. Anak kita lepas. Tak ada heret lagi sejik dah. Hak tu lah tiga beradik tak pakar belakang hak tu dah. Hak tu dulu duduk pondok akhir sekali. Yabah. Hak tu duduk pondok juga. Duduk dah tiga tahun. Dulu tu imej terawih dah tu. Habis curi peta orang. Ni nak ayat tu habis hari ni nak ayat tu. Pasal kita cuai telajak. Kita tak pada telajak. Kita lepas calur. Supaya dengan lembu temerai lepas musim panah. Hari ni ibu-ibu nak ayat tu kita perlu sedar ni. Tahun hijrah Islam. Ha, berasa meniti air mata ibu hari ni ayat. Orang tak kena lagu ni, orang boleh kecek lah. Tapi si orang kena mengalir air mata dua ibu apa. Sedih hati anak orang tiga beradik jadi gitu belakang. Siapa ibu bapa tak berani nak tidur takut anak semelih mek. Anak punya semelih lah mek dia. Dia tak ingat kata mek dia duk mengulik dia dulu. Pukul dua malam mek duk mengulik lagi bila dia demik. Duk mulik nak pergi tidur nak ayat tu. Orang tidur senyap belakang dah pukul 2 malam. Mek dia duk mulik lagi nak ayat tu. Mek dia ni kat weh tak kira dah mutah lagi. Berok tahir lagi, tah tangi, tah gapo. Tak ada bahasa jemur gapo. Tapi dia lah dah dia besar tak ingat ke mek dia. Dah lah duk hari-hari minta duit ke mek. Tapi jasa mek mu tak ingat. Mu tak kena budi mek mu. Datang-datang mu ni beri hadiah gapo ke mek mu rambuan. Pisah sebilah tak ditekak mak dia perah. Tu ingat tak? Baru ni dia ngebur Muhammad tu. Haa, dekat dengan Muhammad ngebur tu malah. Hak terbaru sekali baru ni. Tak itu. Berita riuh ayat tu. Wagi mau sakit, orang wagi mau sakit. Dan dua jel ke tiga jel mati mak dia. Darah tak sejak, darah tak sejak. Mabung tak nak. Tu ayat semelih mak. Habis dah lah. Haning amat dia ayat kata muda mudi dah hari ni kena pakat padu pakat cara ni. Dulu kita kata Allah. Wemung bini duk ngepek, wemung. Duk gaduh apa kau anak orang? Kok yoklah. Tu dulu duk balah dulu. Kau mula-mula ketum. Oh tu ke pawai buat murih demo sungguh deh. Ha kita fikir lagu tu. Belahlah anak demo. Demo duk lok sangat. Kau anak demo ikut demo dia digapo apa. Kita duk hadu apa, duk kacau apa, duk kari kena murih demo. Sungguh deh. Ha kita ke pasal tak anak demo. Learning tak hanya anak demo lah. Anak demo dah test petang kita tu. Anak demo dah test kerak kita tu. Ha, malah anak demo. Dia kena jaga belakang. Dia katup habis. Dia katup habis. Nak ayat tu. Bila punah, dia katup habis. Dia tak kenal siapa dia. Hotok nebel pun dia curi. Hotok kemenek pun dia curi. Hotok email pun dia ketak. Hani nak ayat kata kita. Sebab tu, syu'unul ummah. Pekerjaan ummah ni ialah kita sebagai pemimpin-pemimpin. Tidak Nabi tak raya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Tiap-tiap fuak kita jadi pemimpin belaka, tuan belaka. Maka tiap-tiap tuan dan pemimpin ni mesti bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Kena tanggungjawab. Kita sekurang-kurangnya Tok Imeh kena tanggungjawab sutik kapung. Tok Nebel sutik kapung. Tok Menih sebelah butik kapung. Kalau ada sebelah mu mah dia. Tok Menih sore kena jaga. Haning nak ayat kena jaga weh. Bukan jadi tok saja. Tu saya tanya di akhirat esok. Eh Tok Imeh kena mu tak padu. Kena rumah lik jatuh tu. Bunyi kata duk zina tu dengan jatuh tu. Jatuh mana duk mari tu. Akhirat esok tu saya tanya. Kalau kita tak ada padu, tak ada gapo.
Sebab tu Saidina Umar masa dia jadi khalifah. Saidina Umar masa dia jadi khalifah, jadi presiden. Jadi Nayuk Rata Menteri, ganti ialah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mati, latih Abu Bakar 2 tahun ni bulan, mati Abu Bakar. Dilatihkan Saidina Umar pula 10 tahun. Saidina Umar mati kerana orang tikal di belakang dia. Tapi 10 tahun dia hidup Saidina Umar, dia beri hamprati, tak ada dah. Lama satu, lebih pada taksin Cinawat lagi. Tu noya tu, Saidina Umar tak ada dah. Malai-malai Saidina Umar dia berjalan, dia tak tidur. Pukul 1, pukul 2 dia jalan ke tengah-tengah soi. Dia jalan ke lorong-lorong, rakyat dia, dia pesak. Pesak ke apa? Takut rakyat dia susah, dia tak tahu. Bimai takut akhirat esok tu yang tanya dia. Membawa dia taksir, tak cara kepada anak rakyat, dia akan tanggungjawab di akhirat esok. Malai-malai dia berjalan. Dalam perjalanan ni dia masa tu, didapati adalah 2 cucu. Berdua beranak. Anak dengan mak, anak dengan mak, anak dengan mak. Gana tu anak dengan mak? Tak ada gandum nak makan. Tak ada gandum nak makan. Umar ada jalan-jalan tengok rumah tu gino. Rumah tu nampak cerah. Kau lain gelap belakang, tidur belakang dah. Pukul 1, pukul 2 dah. Umar pergi, kau pergi dengar di dinding rumah dia. Anak dia ada teriak, anak dia ada teriak, anak halus dia. Anak halus dia teriak. Kia teriak. Mek dia kata tidur awal. Tak apa awal. Mek nak masuk awal. Tidur dulu. Lepas tu dia masuk, mek gerak lah. Mek dia nak nawak ke anak dia. Dia tak ada gandum nak buat makan ni. Habis susah. Tu nak ya. Budak ni dia lapar telajak, dia tak jenera. Dia tak jenera. Teriak, menangis. Nak ayat tu. Lalu tu Umar kata gini. Itu, mak dia kata gini. Tidurlah awal, tidur. Mak dia pergi ambil batu setoko. Dia ambil batu, ada besar gelap betih. Bubuh lah puyuk, bubuh air ceruk. Tak dah rapu. Dia gelegok klok. Dia nak tipu anak dia. Nak tipu anak dia, kata dia duk masak dah. Dia suruh anak dia tidur. Tidur. Tak apa, dia masak, mak gerak. Tak jenera, lapar selajak, tak jenera. Umar dia dengar, dia duduk kecek dalam rumah dia. Lepas dia kata kena, Allah awal deh. Kalau Umar tahu dia tak lak lagu ni. Mek dia pula. Kalau Umar tahu tak lak lagu ni. Padahal Umar dia dengar dah lep itu. Umar bila dengar kelimah sana selalu dah. Nyok. Gimana? Gi tempat godang gandum. Rumah padi gandum, tempat setor gandum. Umar pikul sendiri seguni. Nyok tengok presiden kerja pukul 2 malam, tak ada bodyguard. Tengok tu noya tu. Pikul gandum mari rembah gang di pitu. Rembah di pitu dah tu. Ko Assalamualaikum. Dia tu betina buka ko. Makcik ambil gandum ni. Ambil gandum ni masak we anak makan. Esok pergi jumpa ambo situ deh. Umar kata. Dia tak kenal Umar. Esok pergi jumpa dengan ambo situ deh. Makcik dia pun, ya. Ambil gandum. Masak gandum tu bawa anak dia makan tidur jenera. Esok dia pergi tempat janji tu. Pergi tengok lah Umar semalam. Saidina Umar semalam presiden. Nayuk Rata Menteri wagib gandung ke dia pukul 2 malam. Hani orang jadi punam, sikap orang punam. Hani noya. Bimai kepada rakyat, bela rakyat. Apa panggil rakyat mendului. Kena pracacun makan. Kita dak kita makan. Tak ada. Pihak kerja awi kerongkan. Ternyebek, kelep bagi anak itik dia. Ternyebek peruh bih. Tak ada awi rakyat ada. Ternyebek, awi anak lima dia. Ternyebek beli kerek, beli cinta ni mah dia.
Tenebai bagi nak keliru, habisnya wak kau lain tu pimuh dia. Ah, sekali ngah upai tak ada bagi kau rakyat ada. Atau kita makan, ku makan. Tidak. Dok. Rakyat didahulukan. Kena bela rakyat, bela rakyat. Ini bertanggungjawab. Tanggungjawab rakyat tu. Tu muka Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap pemimpin akan bertanggungjawab. Mesti bertanggungjawab dengan anak buah dia. Hari ni rakyat. Tapi kita di hari ni kena peheh, kena peheh. Kena usaha lah. Tapi ambo berseru kepada Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bilal, kanak-kanak makan semua. AJK masjid semua. Dah, Tok Nebel, Tok Mulu, Tok Begawa. Haa, sekepulai puakmu tu, mari tengoklah anak rakyat lah kapung. Hari ni. Anak rakyat lah kapung. Kerana nak helak anak-anak kita mustakbal. Masa depan anak kita. Kita tak banyak hari dah nak kembali ke rahmatullah dah. Kita nak belalak mata tak banyak hari dah. Amba-amba pun nak meninggal belakang dah. Sekali lagi nesel dekat kepala amba dah. Dulu kubur belakang. Sekali lagi nak mati habis dah. Tapi kita bimbang di hari ini. Anak cucu kita. Apa nak jadi lagi ke dekat? Nak sesak kau kena. Sekali lagi masjid ada orang semayang ke tak tahu. Sekali lagi masjid ada tempat belajar ke tak tahu. Ni masa depan lagi ke dekat? Macam mana kita nak tinggal anak-anak yang soleh? Sebagaimana Nabi kita suruh tinggal anak yang soleh. Kita kacau kerja seria malam. Kerja dekat kita dekat. Weh, menerah lagi, menanih lagi. Hitam, hidup-hidup, hitam, muka-muka. Diragak habis muka-muka no yak tu. Duk jema panah. Duk kerja apa tu? Nak tinggal kepada anak. Nak tinggal rumah ke anak. Nak tinggal kebun ke anak. Nak tinggal kereta ke anak. Nak tinggal duit ke anak. Kita nak mati dah. Bimel takut anak kita lapar, anak kita tak cukup. Ni setiap waktu kita kerja nak jatuh tu. Untuk anak, anak orang tiga beradik. Dia bagi sakoh tu lah hidup dia nyok. Tapi bila anak kita dah tak jadi. Bila otak dia punah. Maka tinggallah banyak mana sekalipun dia jual. Tak ada siapa setahun anak kita jual habis licin apa kita tinggal ke dia. Bila otak dia punah dah. Bila dia perlu kepada kepada apa yang dia perlu, maka dia akan jual mudah-mudah. Jual tanah murah-murah, jual kebun murah-murah. Hani kada eh anak kita nak jatuh tu. Sebab tu di hari ni belum apa ni belum terlambat. Masih ada lagi peluang hari ni. Pakat tengoklah anak-anak cucu kita di hari ni. Muda-mudi kita di hari ni. Pakat helak-helak masuk sejik belaka. Biar dia pula bertanggungjawab dalam kampung. Biar dia kita ambil dia training agama-agama. Ha, training ke agama. Ha, di dalam kampung supaya dia jadi pemimpin bakar untuk nak jadi pengganti lagi akan datang. Hani ibu-ibu ayah-ayah noyak ada dah. Ni ciwi kita orang Islam. Kita orang Islam nak menuju pada syurga ya dah. Patut anak kita pun nak pergi syurga juga. Cucu kita nak pergi syurga juga. Maka di hari ni kena pisah dah. Kata pisah jadi masa jahiliah dululah. Akan jadi kelai kabuk di dalam hidup. Di dalam pergaulan umat Islam hari ini menjadi jahiliah. Nila ni tak timbul lagi ni sikit lagi bebas agama pula. Sikit lagi boleh dengar orang Nayu masuk Syiah. Sikit lagi boleh dengar orang Nayu masuk Kristian. Tak ada bahasa karik, tak ada bahasa gapo. Orang tanya kena dia tu tu masuk Kristian. Luar kena dia nak ikut iya. Haa tu. Habis dia tak ada apa lah. Tak ada ni nak yata apa ni pendirian kita tak ada tegak dak. Sebab tu kita tak ada bimbingkan muda-mudi kita ke jalan agama. Ha sebab itulah malam ni sebagai titik pertama untuk kita sedar ambo demo supalah. Kena usaha sedaya upaya supaya anak-anak kita lagi akan datang we jadi pakar, we jadi pakar. Dah tak pakar ke macam-macam we anak kita karuk ke tak ada anak soleh dak kita. Anak soleh duk doa ke ibu bapa. Anak kita nak doa ke mana ke. Dia sendiri duk menyengup. Dia sendiri tak ada duit nak makan. Nak ingat kita. Tak nak kecek dah. Sebab tu nak buat macam mana anak kita dah hari ni. Kalau tak anak buat cucu kita nak buat lagu mana hari ni. Kena jaga sedaya upaya. Kena jaga sehabis-habis dengan agama di hari ni. Moci-moci nak yak tu. Ha itulah malam ni ambo rasa setakat ni lah. Ha pesan ni ambo untuk munasabah. Ma'al hijrah. Nah,
mahal hijrah, iaitu sama-sama kita cari jalan untuk nak ubahkan anak buah kita, generasi lagi akan datang runtuh pahit untuk nak bawa agama dalam kampung kita, supaya kita bahagia dunia dan juga akhirat. Kata lagu juga pakat serabut perut belakalah kita noyak tu. Nah, ibu bapa kecewa dengan anak-anak. Ibu bapa merana hidup dengan anak-anak. Karena anak tak jadi juruh, anak tak jadi, tak jadi, tak jadi. Pak kita pedah apa perut anak tu belum tahu. Anak kita umur 18 tu noyak dia minta duit komik lagi. Tak boleh pakai jasa lagi umur 18. Baru duk mahu. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Tiga beradik dia minta lagu tu dah. Kuat sepa cek dia tu duk ping duit dah. Haa, mek dia garu pala keruk, 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 keruk. Haa, motong pahri, kucuri dia mau berat dah. Haa, nak ayak tu. Hani nak ayak tu, kita dah hari nak ayak tu. Nah, nak boleh makan jasa anak nak tolong ibu bapa ni habis-habis. Sebab tu nak ayak tu anak-anak jangan deraka dua ibu bapa. Tuhan marah sekali kalau anak deraka dua ibu bapa. Ingat molek, ingat molek. Hari ni anak deraka penuh-penuh. Allah, Tuhan royak dah dalam hadis. Nabi royak dalam hadis dah, Tuhan tak ribu syurga. Orang deraka ke ibu, Tuhan tak ribu syurga. Arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala. Ada empat jenis, empat golongan manusia. Hak Allah Ta'ala. Allah yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tak ribu masuk syurga orang itu. Wala yuziqa na'imaha, dan Tuhan tahu kecak nikmat syurga. Siapa dia tu tempat gulungnya? Nabi kata di antaranya mudminu khamrin, orang sentiasa mabuk. Orang mabuk sokmo, mabuk tak ada beradu lagi, gi mati dengan mabuk lagu tu. Nabi kata Tuhan tahu masuk syurga dia. Ni nak ayat ni. Anak kita hok mabuk mati lah mabuk moci-moci tak jumpa dengan kita. Tu dah, ia jalan lain dah. Hari ni kita duk kecewa dengan anak-anak kita ni. Pas banyak mana dah hodok mabuk. Hodok mati tepi jalan banyak mana dah. Hodok sugung batai, hodok sugung batai gelar tepi jalan. Hodok sugung cia gerak tepi jalan. Hodok sugung kereta decok tepi jalan banyak mana dah sebab mabuk. Mati dalam mabuk tak ada bertobat. Orang ni tidak ada hak. Tuhan tak boleh masuk syurga. Tu noyak tu. Yang kedua Nabi kata apa? Wal aqu li walidai, anak yang deraka dua ibu bapa. Anak yang deraka dua ibu bapa, macik-macik. Tak bau syurga dah, tak bau syurga dah. Hari kita belah hari ni enggak Allahu Akbar. Dan kita kecek tetel ni enggak pasal nak mengalir air mata. Belah anak kita dahsyat anak kita di hari ni. Lawai ibu habis-habis lawai. Tuhan enggak royaklah la Quran dia lima perkara Tuhan. Kau yang akan anak surat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mu jangan hidup semua selain pada aku ya Allah. Allah doa yang kita. Mu jangan hidup semua selain pada aku. Aku ya hei manusia. Mu kena semuanya. Wa bil walidaini ihsana. Jangan lupa dengan ibu bapa. Mu kena buat molek. Kena buat molek kepada cik mu, mek mu. Imma yablughanna, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Adakala dua ibu bapa mu satu mati dah sore tinggal sore, ataupun masih ada lagi kedua-dua. Fala taqul lahumu uf, mu jangan jawab mulut dia kata um. Tu tu haja. Mu jangan jawab mulut dia kata um. Wala tanharhuma, mu jangan buat kasar ibu bapa mu. Mu jangan tenang, jangan sepak. Mu jadi supah ibu bapa mu. Tu no ayat tu ada ayat dah. Wa kullahuma qawlan karima, bila mu nak kecek dengan ibu bapa mu, kecek dengan molek-molek. Kecek dengan beradab. Kecek dengan bergaluh, dengan bergaluh. Ha tu, wa qul. Ha tu. Bila mu nak kecek, kecek molek. Waqfit janahazzul liminar rahmati. Bila mu jalan dak pada dua ibu bapa mu, mu tunduklah, mu nyokok-nyokok-nyokok, mu merendahkan bahu sebelah. Waqfit janaha, so merendahkan lambung-lambung-lambung bahu. Nak royak tu hormat kecik kita. Bila kecik kita mek kita duk dak pada kita, kita nak lalu gila kau tu, kita kena nunduk-nunduk-nunduk. Ni tu royak. Ni hormat ibu bapa. Ha tu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
Akhir sekali Tuhan kata, mum da'a katik kau ibu bapakmu. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei Tuhanku, hei Tuhan kami, Rabbirhamhuma, bagilah rahmat kepada dua ibu bapakku. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia duk mengasuh aku, duk pera aku ketika aku kecil-kecil dulu. Ni Tuhan suruh kita minta doa kepada dia. Suruh Tuhan beri rahmat kepada ibu bapa kita tu. Hani ajaran lima perkara Tuhan ajar kita. Ni noyak anak-anak. Sebab tu kena menitik berat dengan anak-anak kita. Generasi topai. Run topai. Ni noyak tu. Sebab tu kita kena padu ibu-ibu. Kalau anak kita tak pakai agak sebelah habis. Habis. Bicuk. Supaya dengan tanah kita jual. Orang tua kita, kita jual. Cuk dah tak ada dah. Boleh duit buat 3 hari habis dah gerai duk demo lakar dah cuk dah. Tak boleh ingat dah orang tua kita. Tak boleh makan dah orang paus, tak boleh makan orang duri dah kita jual kat orang habis cina. Cuk habis dah. Sepatu dah. Anak dah tak jual habis cuk dah. Tak ada tunggulah. Tunggulah malikil maut mari ke rumah kita. Tunggulah anak kita masuk neraka lagi ke datang. Kita sentiasa menangis, 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 menangis. Teriak kita sedih, kecewa dalam hidup kita. Ha ni ayah ibu tak ada dah, tak ada dah. Kita ni anak dah. Sebab tu anak dikatakan cahaya mata. Cahaya mata, cahaya hati. Penyejuk hati anak kita. Tapi dia anak tak jadi bukan menyejuk hati, panah hati. Hani ibu-ibu ayah di malam ni. Inilah hamba boleh pesan ni. Tausiah sikit sebanyak. Untuk kita sama-sama cari jalan. Untuk nak proseskan generasi lagi akan datang. Kita sendirilah mengubahkan nasib kita. Siapa dia nak mari tolong kita? Orang bakok nak mari. Orang Amerika nak mari. Tak ada, tak ada. Kita sini sendiri. Anak cucu kita sini, sinilah kita proses. Sebab tu adik-adik semua muda-mudi di malam ni. Dengarlah Allah Ta'ala kata gapo kepadamu. Dengarlah Allah Ta'ala sayang kepadamu. Dengarlah ibu bapa mengharapkan kepadamu hidup. Tak ada dah. Kalau mu tak mikir lagi hari ni, tak ada dah hari. Hari kebahagiaan mu tak ada dah. Hari mu mati, mu bye-bye dengan mek mu neraka lah. Hani muda-mudi dengar, 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 dengar. Tak ada dah. Hari mu meninggal, mu akan bye-bye dengan mek mu. Mu tak akan jumpa selama-lama, mu akan masuk terjung dalam neraka. Kalau mu seorang anak yang neraka dua ibu bapa. Tak ada dah ubat, tak ada dah macam-macam. Oh. Pia lagi nak mari perubat. Ada ke ayat khamak? Eh? Nak mari ubah. Hani sama-sama cari jalan, no, ayat tak ada hari ni. Hanilah. Akhir kata, sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir ni, banyak-banyak ambo minta maaf. Itu kelemahan daripada ambo sendiri. Apa yang comel-comel dalam ucapan ambo, ambil gunalah. Sama-sama kita nak menuju ke syurga Allah Ta'ala belaka. Tak ada pilih kasih siapa dia. Hati boleh malam ni semua nak masuk syurga belaka. Sorang pun tak sibuk gugur dalam neraka. Ni kita cari-cari di hari ni. Ni nak ayat tak ada dah. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tuluh ikhlas kerana Allah Ta'ala. Limardatillah. Keredaan Allah. Untuk mengubahkan generasi kita. Umat-umat kita lagi ke datang. Ha, ni nak menjayakan dunia di akhirat. Itu saja.